Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka pembunuhan Vina dan Eki digelar di Pengadilan Negeri Bandung Senin 1 Juli 2024. Dalam sidang tersebut, tim kuasa hukum Peggy Setiawan membacakan 35 lembar berkas pra-peradilan di hadapan Majelis Hakim dan tim kuasa hukum Polda Jabar. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon akhirnya digelar di Pengadilan Negeri Bandung setelah ditunda selama seminggu. Dalam sidang tersebut, tim kuasa hukum Peggy Setiawan membacakan 35 lembar berkas pra-peradilan di depan Majelis Hakim yang dipimpin Eman Sulaiman dan tim kuasa hukum Polda Jawa Barat yang minggu lalu tidak hadir. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan Insang Nasrudin menyatakan dua bukti yang diajukan Polda Jawa Barat tidak sesuai karena secara usia, alamat dan ciri fisik Peggy Setiawan berbeda dengan Perong. Kita sudah menjelaskan ciri mulai dari ciri-ciri fisik, alamat, ya kan? Kemudian alamat, usia, ya kan? Usia juga semuanya berbeda. Tidak bisa kita memaksakan. Makanya kami mengajukan pra-peradilan ini karena kami menilai bahwa terhadap klien kami ditangkap dulu, baru dicocok-cocokkan nih, dicari-cari saksi, cari bukti. Ini penegakan hukum seperti ini kami lihat adalah sewenang-wenang. Karena yang kami butuhkan adalah penegakan hukum yang fairness, yang betul-betul menjunjung tinggi hukum sebagai panglima. Jangan sampai begini, kita sama semua di depan hukum, tapi kita tidak sama di depan penegak hukum. Jangan sampai itu terjadi. Kira-kira. Sementara itu, kuasa hukum Polda Jawa Barat Kombes Pol Nur Hadi Handayani menyatakan pihaknya siap memberikan jawaban atas berkas pra-peradilan Peggy pada Selasa 2 Juli 2024. Kesepakatan dan tujuh hakim untuk jawaban kita akan sampaikan besok. Untuk hal-hal yang detail mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini. Mungkin rekan-rekan semua bisa ikutin kegiatan besok. Tapi respon spontannya tadi setelah mendengar dari kuasa hukum, kira-kira Polda sudah menyiapkan jawaban apa aja, Pak? Sudah, kita semua yang dalil-dalil mereka sampaikan kita sudah siap. Handphone. Soal ini, Pak, soal dua alat bukti katanya yang dianggap tidak cukup. Itu seperti apa, Pak? Oleh kuasa hukum tadi disebutkan di persidangan. Oh, kalau dia menyatakan dua alat bukti yang nggak cukup, terserah mereka, gitu kan? Itu hak mereka untuk menyampaikan. Tapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah dilakukan oleh tim penyidik Polda Jabar. Sidang pra peradilan Peggy Setiawan dihadiri oleh ayah dan ibu Peggy serta dua adik Peggy. Sidang dilanjutkan Selasa 2 Juli 2024 dengan agenda jawaban dari pihak termohon. Budi Hartati, Bandung TV.